Masih ibu yang sedang sakit. Bangun, batak sana. Ayo, cepat bangun. Batak kalian ke sana, bangun, bangun. Buka, buka, buka. Aku yang menang, aku. Maafkan aku Ratu, 6 bulan ini kami sendirian tidak lagi makan nasi. Anakku ini kecil lagi pula kelapan. Bagilah dia medisin kami. Dide mah ini, keluar saja. Dide mah itu, amu beras-beras itu asal sandi petani-petani dusun kami. Bang! Bang! Ampun, Datu. Aku lagi yang menang. Dide punya utang. Ampun. Ampun. Kabah batak karung tererik. Bagi kakak jemel lain. Aku bubong air kecil. Jangan kau lasel lagi lah. Ayo pasang lagi, pasang lagi. Ah, ayo pasang, pasang, pasang. Ayo pasang lagi, pasang lagi. Apa kabar biar kajem dusun ini kelaparan? Aku ini dipaksa Mahawangsa dan Punta untuk nyiapkan persediaan makanan nak hadapi musim kemarau kele. Oi, kabar ini. Sandi dulu kabar ini. Masih cakap-cakap alasan. Aku nak bertanya dengan kamu, Datuk. Ngapa dewa itu ngenjok jemati? Kamu galak. Ambil separuh cadangan beras kita. Hanya jangan sakiti aku. Apa dewa tu ngenjuk jemaati? Kaba ini manusia apa iblis? Itu galanya. Nak nuntut jantung penguasa kedatuan Bukit Jurai. Kandil rakyat! Bang. Kilo, halnya. Harga naik galo, Bu. Kusir angkutan 2 kali lipat minta. Kami lah takut galo. Sama gerombolan-gerombolan itu, Bu. Mano, jadi? Jadilah satu gambar. Ya. Ini bagus-bagus, yo. Berapa kali lagi kau ngenjuk aku minum banyu itu? Tak katik gunanya. Kematian memang bukan tanggungjawab manusia.
Tapi kita tidak boleh nyerah. Aduh, baiknya kau ngenjuk obat buat negeri kita ini. Supaya kebebas. Bukannya malah petaka. Obat itulah aduh sabok kau, Dapunta. Dua anak lanang kau itu, Purnama Kelana sama Awang Kencana, gek dia berdua yang nak ngebebas ke negeri kita. Mestinya dua anak lanangku itu jadi pilar yang menunjang atap kekuasaan. Tapi dua pilar itulah kokoh, tuan. Menurut adat, anak pertama lah yang mewarisi tahta. Anak kedua jadi patih. Nak pamit dulu, Dapunta. Ya. Lamo-lamo, gerombolan itu pacak ganggu hubungan dagang kita. Itulah terjadi, Pangeran. Mereka ngenjuke ni untuk Dapunta. Tapi karena Dapunta masih sakit, tak baik kita njuke. Kita tunggu bayi waktu yang pas. Kalau dah cepat di atas ke, lama-lama hubungan dagang kita dengan Wong Cino bisa keganggu. Mereka bisa pindah ke negeri Malaka. Besok pagi, siap ke pasukan. Kejingoanyo aku dewek nak ngabis ke mereka. Baik, Pangeran. Kakek dulu. Jangan kau hasut anak lanangku dengan cerita bohong sa itu. Tegak. Tapi itu benar, Kedatu. Kedatuan kita ini sedang terpuruk oleh sikap penggawa, para pangeran dan pejabat seraka. Mereka itu yang maling duit pajak-pajak rakyat. Karena pegawai samu kita pacak mundur. Bukannya ulah Ki Goblek. Tapi, Mak, wong cak Ki Goblek tu dak pacak dianggap enteng. Kita harus hati-hati, Mak. Apa perlu kau turun tangan dewek? Kau kan calon rajo. Biar kebaya itu urusan pati duta. Ngapa kau yang pening? Pati duta yang akan menjaga keamanan di dalam kedatuan, Tri Ratu. Untuk urusan Ki Goblek, serah kebaya sama aku. Urusan perampok ditangani laskar perang? Apalah gila kau? Benar-benarlah terpuruk negeri kita ini. Suara betino. Coba kau tengok. Yalah. Woi, ada uang nak melaikau!
Pasti kau kalonyo. Oh, jadi dijebak. Kemana ini kamu? Gempor. Kau kamu. Kau. Mak mana, Pak? Kau kudai, kau kudai. Ada putra mahkota kedatuan Surang Ngursi yang main. Jalaknya Kaba. Ingat kedai kamu di balik kulit manusia. Dia ini betina keron. Semagi dengan umat kabar itu. Boleh. Mama. Teruslah.
Bade. Mana? Oi. Paman bukan. Bahaya dia. Ladingnya itu beracun. Amu telah tiket mematinya. Pacak lumpuh dia. Kebila sembuhnya? 30 fajar. 30 fajar. Asalnya di sini ada mata-mata. Ya kira-kira saja. Sandimanya ada pasukan kedatuan keruan ada penyergapan. Lagi pula lah wajar. Ada tikus di tengah-tengah kita. Ingin pula mereka itu hidup lo pengiran. Tidak pula mereka itu hidup lo mimpi. Kita hidup bukan lo mimpi. Kita punya cita-cita. Cita-cita. Kakak, cita-cita saja di jemur dusun lo kita nih, semegi saja enggak mimpi. Cerita tentang kebebasan. Hidup warisan tradisi nenek moyang Sriwijaya. Itu galanya buang. Kita ni tetap perampok. Bandit. Ada ilo kau istirahat kudai. Kejadian tadi lah membuat pala kebab bening. Laku peringat. Laku peringat, kak. Kelana, kau tidak baik kayo ilmu, eh? Tapi kau pacak nian, membuat bapak kau ini rindu, melebihi rindu bapak pada mak kau ini. Tapi yang kau ini maras nian, kau lagi bertemu sama pangeran bernama Kelana. Mangkonyo, awang ini terus sama adiknya. Makan. Kita makan. Nah, kita nikmati dang ini. Babi ini lemak ni kan. Babi bakar. Jom minum ni. Buat cetau ni macam naik ke. Buat cun pele. Ika tepi ye te cengke ini. Alhamdulillah. Sesini. Sepeninggal kau berlayar ke negeri Cino. Banyak nian kejadian dan perubahan di kedatuan ini. Memangnya harus mak itu kan ayah? Kita ini kan wong bebudayo. Kita galau sadar nian kalau perubahan itu memang bagian dari naik turunnya hidup ini. Tapi sayangnya perubahan mak ini tidak seperti yang kita harapkan. Gek kau tahu dewe. Kau harus mengabdi ke dirimu di sini. Aku nak ngebantu ayahanda ngurusi kedatuan ini sebisu aku. Jangan cuma membantu. Lebih dari itu. Kau siap? Bunda. Ngapo bunda? Ndak apa-apa. Mak mano kau di Cino? Senang kau? Sedih. Tapi aku bahagia. Waktu aku jingok negeri Cino, aku pecah jingok Sriwijaya jadi pusat perdagangan samo ilmu pengetahuan. Di sano wong belajar, wong berdagang. Wih. Sugih nian jingok negeri itu. Tapi pas aku balik ke sini, pilu aku.
jingok negeri kita mak ini. Kita harus kembali ke kejayaan Sriwijaya dulu. Aku nak bersumpah, nak jadi saksi atas perubahan itu. Mak senang sama semangat kau. Bantulah kakak kau ngurusi kedatuan ini. Kaget bapa kau menunjuk restunya. Oh iya bunda. Di mana kakak awang ngencana? Aku tidak jenguk dia di masa utama. Dia luka kena kabuyanan dia dewe. Luka? Jenguklah dia. Percaya dia butuh kau. Purnama. Pecaknya, kau tak kangen sama aku, Purnama. Surat aku yang terakhir, belum kau balas. Maafkan aku, Dangwangi. Sebelum aku balik ke sini, aku tuh sibuk nian ngadapi ujian kelulusan. Bawa ke kau ini. Kau pakailah. Makasih Purnama. Aku juga punya sesuatu buat kau. Woi, apa ini? Kasih Dawangi. Awang, ngapo mato kau? Kejingoannya Mak Mano. Maaf ke aku, dah pacar bumbu tapu apa? Lupa ke baik. Woi, cantik ni, Han. Dah lama aku tidak lihat kau. Dah besar, Mak ini. Gelang itu anggon juga sama kau. Kanjinian. Pecahnya kau lah milih siapa calon laki kau. Pilih calon laki itu yang pandai ngelindungi kau dari gerombolan perampok di hutan Bukit Jelai. Aku nak nikah sama lanang sekolahan. Oi! Lanang macam itu biasanya penakut dan buyan dalam bercinta.
Hebat Kabah, hebat Kabah. Kabah ini memang pantas mewarisi ilmu taruh ajal bapang Kabah itu. Dek sia-sia dia mati di tangan Dak Punta. Kamu mak itulah pacak aku untuk balas, Wak. Taru. Amu Kabah nak nuntut balas si Sok. Aku orang pertama nek dampingi Kabah. Mak itu, Wak. Tidak, mak itu. Kita galanya ngebunuh bukan kali dendam. Walaupun bapang Kabah itu pantas mendapatkan sendi kamu, aku melindungi kamu sendi dendam. Paham, Kabah? Sakit hati kamu ini. Bukan karena itu. Kita berjuang untuk tanah kita ini sandi kerakusan Dak Punta. Ma itu. Hai. Kebila perjuangan itu nak capai pucat, Wak? Telah. Ma ini kita makan kudai. Hah? Betina-betina gerut tulah masak buat kita. Ayo. Ayo, galanya, makan. Ayo. Dulu membangun kedatuan ini dengan darah dan nyawa. Aku pengen penerusku kaget punya semangat macam itu. Aku pengen seseorang yang bergelar Dak Punta Hiang adalah manusia yang berbudaya, bijak, yang punya hati yang luhur, yang punya wawasan hebat. Oleh sebab itu, bernama Kelana, aku pengen tahta ini aku serahkan untuk kau. Untuk aku? Bukannya... Awang Kencano nak jadi patih kau. Aku bapang kau ini dan penasehat galonyo di kedatuan ini akan menerima kau. Tak pacak! Tahto itu hakku. Inilah tersurat. Aku anak lanang pertama. Aku yang mutuskan hak kamu jadi patih. Kau dampingi adik kau. Ini tidak adil! Ini putusan yang adil. Seadil-adilnya untuk kebaikan kedatuan ini. Ampunkah aku, Dak Punta. Ada baiknya kita omong ke persoalan ini sama semua pihak. Jangan kita lupa ke penggawa, penasihat istana, sama penghulu rajo. Benar, Ayah. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang menghargai musyawarah. Boleh baik musyawarah diselenggarakan. Tetapi restuku telah aku berikan. Kita nak jinoman. Angin kedatuan akan berubah ke arah mano kagenyo. Ampunkah tuanku, buka dulu pintunya.
Lepaskan! Lepaskan! Kau yang siapa ini? Siapa yang berani ngelakukan ini? Diam, Purnama! Dekat dapun tado ini. Bukannya ini punya kau? Punya kau? Bunda nuduh aku melakukan tindakan kejica ini. Jawab baik. Iyo, apa ida? Iyo, itu memang punya aku. Gila babi kau bernama! Aku tidak membunuhnya! Tidak membunuhnya! Ini fitnah, bunda! Fitnah! Bante, apa ganjarannya kalau ada wong bunuh Rajo? Nyawa dibayar dengan nyawa, Sidratu. Nah, ini fitnah, bunda! Aku tidak membunuh ayah anda! Tidak membunuhnya! Ini fitnah! Masukkan dia ke tahanan, tapi pelaku ke dia pecah anak Rajo. Kami laksana, Sidratu. Ini fitnah, bunda. Aku yang bunuhnya. Fitnah. Bukan aku yang bunuhnya. Bukan aku. Sesuai adat kita, putra mahkota lah yang nak dinobat ke jadi rajo. Tapi mak ini nak kubah sebelum 100 fajar. Kekuasaan kedatuan ada di tangan Sri Ratu. Sayang ke laut bekapal galen, aku ke laut. Aku ke laut, oi laba perahu. Aku baik-baik ke bunuhku saja di Minang. Di sini keadaannya semakin gawat. Untuk apa kita selamat dari sini? Kalau kakeknya kita mati sia-sia di tangan kerumah lagi goblek itu. Mak, mana aku domoin? Aku nak ke penjara. Nengok Ibu Purnama. Apa kau jengok dia? Yang bunuh Rajo? Bukan dia yang bunuh, Bu. Aku tahu Nian. Apa baik alasannya? Tapi Sri Ratu lah mutus. Kalau dia besar, besok dia nak dihukum. Masuk kau. Aku nanti udah terakhir kalinya, Bu. Jangan lagi. Tunggu. Serana mati di tangan tahu hitam. Gila. Mak mana pula budak semuda itu pacak masuk ke dalam kedatuan? Dialah mati setelah dendam terlaksana. Oi. Belum tentu. Pacak Ige, dia hidup sejahtera. Besandingan calon pewaris tahta. Nanging hingga kematian Dapunta. Sejarah lama lah terulang lagi di kedatuan.
Ini galonya salahku. Tidak seharusnya kunjuk ke kalung itu sama kau. Maafkan aku. Ini tidak ada hubungannya sama kau, Dang Wangi. Maafkan aku. Tidak. Kalau kau mati, aku nak melok kau. Oi, jangan. Tak pantas kau melakukan itu buat aku. Ikhlas ke aku. Ikhlas ke. Tak. Masih banyak pangeran yang lebih pantas buat kau selain aku. Senang bertemu si Ratu. Tak baca. Ini penting. Tak baca. Tak baca. Ada apa? Sifu, saya nak bertemu si Ratu. Lai, buat tadi faham. Keadaan cak ini laku baco sejak 6 bulan yang lalu. Purnama lah dijebak sama uang yang dendam sama Dapunta. Karmalah betulah. Kematian itulah akibat dari kawiannya. Saya nak bertemu dengan si Ratu. Purnama tak bersalah. Percuma. Aku tahu niat sifat si Ratu. Tolong, Sifu. Tolong. Cuma inilah sikok-sikoknya yang pacak nolong Purnama. Lanang yang aku cintai mati. Siap ke ngaben besok. Bawa dua jasad putra dewata ini ke tempatnya tabib supaya disucikan. Laksana ke Sri Ratu. Prajurit Druhako di kedatuan. Gawak ke sini. Yang pacak mentiti dan jatuh selama hampir separuh hari. Kalau uang tidak tahu,
Wong yang konyo diolah mati. Dawa ini tunjuk ke Kemahawangsa Senjaya. Dia pasti melindungi kau. Pengawalku gek ngangker ke tempat yang lah kusiap. Tunuh, mak inilah. Rencana yang sempurna, Bapak. Bapak dipilih Dewato untuk jadi wong bijak. Tapi ngapa ngelaku kemakal? Apa yang kugawe geni? Telah semestinya. Jadi nyelamat ke pembunuh raju itu termasuk kebajikan. Tangkap galonyo. Masih mau tayi Bapak. Pangeran, aku cuma pacak nganter ke di sini bayi. Hati-hati baiklah Pangeran. Iya, mau kasih. Beneran. Lanak tungkap. Sayangnya kebenaran lanak nemu ya jalan. Xiaoxin. Balik. Mano, nggak tahu. Biar kau dia mati. Kena racun di parang. Ayo balik. Ayo. Keadaan duit di kedatuan kita menipis. Pemasukan dari sumber alam ladak dos banding lagi dengan pengeluaran kita. Mano lagi, kita punya kewajiban utang-piutang dengan kedatuan pusat Java Dipa. Bukannya kita masih punya tambang emas, padi, sama rempah-rempah. Berdasarkan perjanjian, emas di Bukit Jayo itu lah jadi haknya kedatuan pusat Java Dipa. Datuan kita ini cuma dapat sepapatnya baik. Itu kanlah cukup untuk melunasi utang-piutang kita. Maaf, Sri Ratu. Lah jadi kebiasaan di kedatuan kita ini. Selalu ngenjuk ke upeti buat pejabat pusat dan daerah. Setiap kali panen tiba. Mano lagi, seperempat hak jatah mas kita itu lah dipotong pula untuk pejabat setempat. Pejabat cak itu harus ditindak. Tuta, mak malu kau ngurusnya. Kau kan pati Bayangkara.
Maafkan Yan, Sri Ratu. Itu peti untuk meli kesetiaan Wong itu sama kita. Kalau ditidak, bisa jadi ancaman, Sri Ratu. Mana pula rombongan Ki Goblek itu semakin hari semakin merajalela. Bisa-bisa rombongan Ki Goblek itu dimanfaat ke Wong itu untuk melawan kita, Sri Ratu. Ini bahaya, Sri Ratu. Dia mesiu lah dikirim. 60 liter. Berapa peti? 4 peti tiap hari. Paling lama suara 7. Baik, terus kaya. Oi, aku lah baca. Ye, 180 fajar ke depan, kan ku tunjuk ke. Kalau aku layak jadi kapten. Aku di belakang pengiran. Aku tak ragu ke. Masuk kamu kuat. Tapi rasanya masih ada yang kurang. Apa dia? Senjata yang membutuhkan mata kananku. Oh, itu senjata api. Dibuat dari besi yang diisi misi untuk melontar ke pelot. Pelot? Yo. Biji kecil terbuat dari timah sangat mematikan dibandingkan dengan panah. Cak kita buat tu. Pajak. Kalau kerja sama kita sama Cino terlaksana, mereka pajak kita manfaat. Ajarilah aku sejurus muka. Anda tu apa? Apa kamu nak belagang otak kamu? Bukan badan kamu. Tapi Bian hidup selamanya hidup enggak kakak, enggak bapang. Bian kelen enggak punya keluarga, Kak. Kakak lah rencana kakakmu Dida hidup di sini. Kamu perlu keluar. Kamu perlu kamu sekolah ke negeri Cina atau India. Di sana otak kamu dihargai. Kakak lah nabung untuk itu. Dida ini. Tapi ini. Sana belajar. Kakak nak cari lompakus buat Uma. Mana kamu nemukan dia? Dia, sekitar Pembakis.
Kakak. Aku dapatkah ini di ayat? Tua apa ini? Kinailah isinya. Oi. Akulah peringatkan, kakak. Hai. Akulah peringatkan. Jangan gila, kak. Apa dia pacak memperlakukan aku? Pecah abdi-abdi kamu itu. Bunuh bahaya aku ini. Bunuh. Kau, Awang Kencana. Kami main yang sama, wey. Binatang. Wey. Kau jangan mutai aku. Aku kruanal akal bulu cuma kedatuan pecah kaba ini. Keluhan kaba. Jadi apa lagi yang aku tunggu? Bunuh aku kalau kau tidak nuntut balas. Kelaku dai. Kelaku dai. Kelaku dai, balik ini. Kita dengarkan. Apa kendak cuma ini? Dari kau. Apa kendak apa? Ayo, Ngice. Ngice. Galanya lah tertulis di sini. Tak jelas. Siapa kaba ini? Hah? Aku ini memang putranya udah pun tak jadi serana. Sebelum bapakku dibunuh, Kiong waris ke tahtanya itu sama aku. Tapi kakangku, si putra mahkota itu gak terima. Terus besoknya, bapakku dibunuh. Aku rasa ini gawean Awang Kencana. Tapi aku pula yang difitnah. Aku dah tahu apa aku di sini. Kalau aku tak diselamatkan uang pecah kalian, mendingan aku mati. Hei, jangan gila. Burung. Kali Kendra, gerombolan perampok tetaplah perampok. Tatuk mulut kaba, jangan banyak kice. Lah 360 purnama Kendra, sejak malam ini masih kecil. Hidup kita tidak ada kepastian. Berpindah, menyerang, disergap, kadang juga diserang. Kamu jangan ngajari aku. Oi. Musuhlah di depan mata kita. Senapur lagi. Awang Kencana nak naik tahta. Dan dia nak nakluka musuh-musuhnya. Ingat, Kendra. Ya? Nakluka bukan berarti ngebunuh. Tapi budak-budak kita. Kle akan jadi anak buah ya Awang Kencan. Oi. Aku tidak peduli.
Kita lihat saja, Kendra. Sampai 30 fajar. Kalau kamu mak ini pecat. Amu kamu tidak diam. Tak ku ledakkah kepala kabangnya ini? Ayo ledakkah! Jangan kamu kira 100 penduduk masih percaya enggak kamu. Di antara mereka masih banyak tikus-tikus lagi. Tidak cuma taru hitam. Masih banyak lagi. Ya? Ingat, Kendra. Mak ini ya, Wang. Mak ini ngerestui kau jadi rajo ganti ke bapang kau. Kedatuan kita ini butuh wang bijak. Senjata dibuang jauh-jauh. Ilmu yang nak dikedepankan. Kekurangan kau nak ku tutupi dengan kelebihan kau dewek. Jadi, kau jaga baik-baik tahta ini untuk rakyat kau. Siang, Seratu lah ngejuk ke restu sama aku. Gek fajar ke-20, aku nak nidobat ke. Jadinya, aku pengen nia mempersunting dakwangi jadi permaisuriku. Kehormatan, keselamatan, sekaligus harta kedatuan langsung jadi milik keluarga ini pulau. Siapa baik yang ganggunya, itu artinya menyentuh kewibawaan rajo. Oh, ini aduh, bawa ada kecil-kecil. Tak perlu lamu-lamu. Betino manung ya, tak? Dinjuk kemuliaan Aceh. Aku dah galak. Tidak galaknya. Damwang. Kalau kau tidak galak, kau sama baik mempertaruhkan keselamatan keluarga. Ngerti tidak kau ini? Dengar ke omongan ibu kau dan wami. Tak adil. Ngenti ke Awang Kencana jadi rajo. Oi, kamu pikir kita ini cuma haus kekuasaan? Ha? Awang Kencana itu licik. Aku adiknya, aku tahu. Dia pacak guna ke apa bahaya untuk wujud ke cito-citonya. Oi, kita lah biasa ngadepi laskar kedatuan. Oi, Bang. Lagi pula, Awang Kencana itu putra mahkota. Tata itulah jadi miliknya. Jadi dia perlu kamu bata kita untuk mewujudkan ambisi kamu. Awang Kencana punya hubungan baik dengan negeri Cino sejak dapun Tajai Serana memerintah. Kalau sampai ini terjadi, dia nak ubah kedatuan ini jadi ladang peperangan. Negeri Cino nak bangun benteng, jalur perdagangan.
kita punya senjata yang tidak mereka punya. Senjata kecil ini di Cino cuma dipegang sama laskar pangkat rendah. Mereka punya yang lebih besar lagi. Sekali tembak, 10 orang yang mati. Henti kau! Sepuluh jemu ni mati. Yo, 10 wong mati. Sini, sini, sini. Batak dia kedang mulut. Sumbat mulut tu. Percaya sama aku. Awang kita nak tulis je. Awang kita nak nak bunuh kalian. Seperti rencana semula. Pastikan kekuatan kita ini utuh. Laksanakan. Aku nolak patuh sama kau. Apa kau di situ?
Siapa nama kau? Aku Bian, anak Ki Goblek. Tenang, tenang. Aku Dide seperti bapangku. Aku Dide berkelahi. Aku ini suka baca. Apa yang kau baca? Dide banyak, bapangku Dide galak baca. Tapi kakak Malini ngejuka aku lontar-lontar. Lontar apa yang kau suka? Ramayana. Oh iya? Tokoh siapa yang kau suka? Hanuman. Ilo, Setia, Ngak Sakti. Wong yang ilo, selalu kinaan hibat. Waktu dia ada di lingkungan jahat. Kakang baca membaca syair nih. Pembarap, pembarap, ia di tebing. Ya hilang tak delapan. Ya hilang tak delapan, lanu tu diwe. Sapengarap, sapengarap, sapengkanya. Empai ini aku minah anak betina ku nangis. Dek bedil, dek pacak nebak hati seseorang. Kecuali atas izin alam semesta. Aku pun mak itu, Amu Madi. Oi, tunggal pangkalan lapada mandi. Woi. Bapang, kakang ni pintar baca syair. Asalnya lebih pintar dari Kamal ini. Aku nak ketemu ngakaba di ruang kelelawar. Kita galanya nak keruan tua pegendakaba. Wargaku, keadaan kita mak ini dang genting nian. Mak ini nak ku umumkan keadaan kita darurat. Hai. Dan kami nak ngerunding ke masalah rencana pertahanan. Aku minta galanya ke kalian. Siapkah segala sesuatu ini? Ay? Ayo. Kenapa kalian memilih hidup cak ini? Ini bukannya pilihan. Kami hanya bertahan dari sejak pengusiran bapang kamu itu, Nek Tahta. Dulu awalnya kami semua ini seniman, pelajar. Hanya sedikit narprajurit. Bapangku salah satunya. Ki Goblek dulu prajurit keamanan. Laksamana Kendra Kane namanya. Prajurit laut tak disekani. Itu dulu sebelum aku lahir. Laksamana Kendra Kane. Bapangmu itu mimpin kedatuan dengan kekerasan. Dia guna kelas keperang menekan siapapun yang menentang dia. Kesenian yang muncul adalah kesenian nak muji-muji dia. Dia tulis dan ubah sejarah dari sudut pandangnya. Sehingga sejarah bukan lagi milik rakyat. Memang waktu itu banyak wong yang doraka. Tapi siapapun yang jadi rajo, pastilah bersikap cak itu. Apapun itu, setiap penguasa selalu punya alasan untuk membenarkan tindakannya. Kita cuma bisa ngelawan. Atau tersingkir. Sampai kapan?
sampai ada jemede patas kita percaya untuk mewariskan semua tradisi yang kita simpan. Disimpan? Au, kita simpan. Lontar-lontar ini pecah nyola punah. Kalian masih nyimpennya. Catatan-catatan ini dulu dibakar, tapi kalian nyimpennya dengan baik. Aku cita ke tarian kandok memuja keagungan Sriwijaya. Kunjung nama Gending Sriwijaya. Mereka berdelapan di Tinggegala. Mereka emak, bini, sekaligus pendekar. Galu-galunya pasukan aku. Oi, kalian ini betino-betino, padenian. Ini nama manusia seorang cekidah. Ini bulan sabit. Oi, tuaku istimewanya siasat kabai ini. Selama ini kita melakukan penyergapan, ngajumlah cuma sedikit, tapi hasilnya memuaskan. Tapi pasukan kita tidak bertambah. Iyo, kita harus banyak pasukan. Apa siasat kau? Malini tahu dengan cara apa kita berhadapan dengan mereka. Taunya aku dihukum mati karena lah ngebunuh Dapun Tayang. Iya, Bang. Hah? Iya, Bang. Lu bohong kalau nyo. Yang ngebunuh itu Awang Kencana, bukan aku. Aku lah difitnah. Ada bayi, kalian ikut aku. Kalau mau hidup. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Iya. Pengak! Butuh dia! Bangun! Bagaimana mendekat bisa menyosok? Hah? Itu tanggung jawab kau! Ampun, Paduka. Ini tidak akan terjadi lagi. Nyawaku teruhannya. Potak. Ini sempatan kau yang terakhir. Ini hadiah untuk kau. Jatuh ini galonnya yang akan bunuh kau kalau kau gagal.
Tidurlah adikku, akan ada kandung menjaga. Kalau aku jangan ditiru, belajar silat nuruti nafsu. Cuma dia sutek-suteknya harapan keluarga. Amu dia lah besar kele. Nak aku kirim dia sekolah ke negeri Cina atau India. Aku ingin otaknya dihargai di sana. Aku lah nabung untuk itu. Adanya semua di pulau ini berpikiran cak kau galau. Lada katek lagi wong pintar di sini. Mau jadi bandit. Diberi lagi harapanku di sini. Aku surang. Dida tahu sampai kapan aku pacak bertahan. Gitu. Ubah keadaan. Kita lah nyoba. Kenyataan, kita dia mampu bertahan. Jangan putus asa. Kita tahu dan bisa merasakan perasaan putus asa. Sampai kita lupa rasanya harapan. Macam itu. Tembak!
Sage kamu. Tunjukkan aku kekuatan untuk hancurkan wong-wong pendosa. Hai! Dewata! Bayang! 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 Woi, Bayang! Surulija! Kampun! Kaba! Au, Bapak! Bunuh kamu pengkhianat! Anjing kapur! Mati kamu pengkhianat! Marini! Marini! Biar! Biar! Berhenti kamu! Berhenti! Hei! Mati kamu! Suruh! Berhenti! Kepalaku kain dengan aku. Kenapa ini cuma kepercayaanku, Surulija? Aku sudah memilih, Kendra. Akulah milih. Dan kamu sudah kuperingatkan. Thank you.
Ketemu lagi kita, Bibi. Oi, pengkhianat busuk. Ma, ini cara kamu membalas budi. Sama ngejam dengan sukamu. Aku kesini ngajak Bibi ngejam medusun. Ikut ngaku. Lah cukup perjuangan kalian. Sekarang lah saatnya kalian galanya hidup lebih baik. Pikirkanlah masa depan kalian gale. Mahawangsa Awang Kencana nak ngelindungi kalian gale. Termasuk lontar-lontar dek kalian cekal itu. Nyerahlah. Dek kusangke kamu gampang dibeli tuh dia. Dek usah buang-buang waktu, Nyai. Ikut aku. Atau kalian gale. Nak bekubo. Nak pemimpin kalian. Menyerahlah, Nyai. Menyerahlah. Tidak pacak kamu beli aku. Hei! Galanya! Siapa saja deh hatinya kalah dibeli. Majulah! Ayo, siapa? Aku nih Bayan Kabut. Lebih baik mati daripada hidup menjadi pengkhianat. Bapak! Oi, bro! Berhenti!
Mau apa kau? Sopala dikit jadi wong. Apa urusan denganku, ha? Minggir. Kada tuan makni sudah dikuasai oleh prajurit perang. Sombong nian kau, ya? Untang-untang lah ngalai romongan ke goblek. Berani kau. Nah, berani kau. Hagi, oye. Tak do kecilan. Kabarnya siapa ini? Cepat nian kejadiannya. Senjata yang mereka pakai. Kayu tenun yang biasa dipakai wong betino itu. Sama Rajo Kao, Awang Kencana. Purnama Kelana belum mati. Yo, baik. Aku jenguk dewek. Kalau dia nak nuntut balas. Kalau cak itu aku nak nunjuk tahu Sri Ratu secepatnya. Jangan sampai dia tahu dari orang lain. Kau jangan bensin. Iya. Keadaan pecah inilah suratan Dewata. Negeri kita ini lahir memang karena pengkhianatan dan berakhir khianat. Mahawangsa Dapunta Agunglah menemui ajalnya di tangan Laksamana Kendrakana. Pemberontakanlah berjalan. Rencana kita lah berjalan dengan sempurna. Hoi, pedang Laksamana. Kenapa ada di tangan kau, Jaya Serana? Pedang ini dititipkan sama aku. Lah diambil lagi setelah misi pembunuhan Mawangsa dan Puntuk Agung terlaksana. Jiwi dagal pedangnya kotor sama darah Mawangsa. Jadi tolong, kau injuk ke pedang ini sama dia. Kita ketemu di tempat yang disepakati. Ajal. Nyerahlah kau, Kendrakana. Woi, bandit nian kau nih. Kamu tuh lah ngejebak aku. Bukan aku yang membunuhnya. Apa dia maksud kau, Jaya Serana? Kita kelas sepakat. Atas nama Kedatuan Agung, kau ditangkap karena pembunuhan Mahawangsa Dapunta Agung dan Taruh Ajal. Woi, pengkhianat busuk kau nih. Bajingan bermuka dua. Senjata apa itu? Gilo babi! Buyan! Bengak! Ngapo cah ini? Gawak kepala purnamo ke hadapanku, mah ini juga! Baik, tuanku. Ini
itu, Dayang? Aku tidak ada bohong, tuanku. Pangeran Purnama masih hidup. Apa dia ada? Dia hidup, Pak Mungo. Tidak mungkin. Ingat, Damwangi. Apa bayang terjadi? Kau tetap bini dari Awang Kencana. Jadi jangan bertingkah, Ida-Ida. Aku ini memang bininya Dapunta Hyang. Aku ini Sri Ratu, Mak. Jadi, aku punya kekuasaan untuk melindungi seluruh keluarga kedatuan ini. Termasuk Pangeran Purnama Kelana. Malam ini, kalian tinggalkan keluarga kalian senapu. Kita nak nuntut balas atas kematian Bapang, Kakang, Andong kita. Malam ini harus tuntas. Kalian, para gending-gending Sriwijaya, pewaris tradisi, tidak boleh ada kata mundur. Kecuali mati. Aku di sini bukannya untuk tahta. Untuk bela yang atau tidak ku bela. Mertua. Ya, Bapak. Inilah saatnya. Pak, keracunan makanan. Mundur, mundur. Galung-galungnya mundur. Mundur, gal. Noni. Malam-malam belum tidur. Ya, nak kan cek tidur, Kang. Ke aku tempat tidur. Kalau dendam, kau punya nasib yang sama dengan mereka. Baik, Tuan. Kau ke kedatuan Cawardipa. Gawa surat ni. Ni. Bekal. Lega nian kau ni. Nak ke mana malam-malam lo ni, Dek? Aku nak ke dalam, Kak. Hei. Yo. Dalam. Jago.
Ngapo? Apa lagi yang kau pikir ke? Galonyo lah kau punya. Kedatuan ini jadi kayo dan terpandang. Mano dengat lagi anak kau, putra mahkota calon pewaris tahta, lanak segera lahir. Anakku lanang, kaget aku dah pilih kasih pecah bapakku. Itu hanya nimbul keperahara dan kecemburuan. Apa yang nak kau cemburu ke dari Purnama Kelana? Jangan kau sebut-sebut nama dia di sini. Ngapo? Kau cerdas serengian dengar nama itu. Kau jangan dekat. Purnama kanlah mati. Kau jangan dekat! Kau sama baik dan wangi. Pura-pura di depanku. Bapakku, makku. Kau kalau hanya mencintai Purnama! Maaf tuanku, ada yang nak ketemu. Siapa? Purnama tu cak betino. Gawe nyo nangis bae kalau wong ganggu dio. Penakut. Tapi dia pintar ngambil hati. Dia pintar ngambil hati bapakku. Dia pintar dekati kau dengan syair-syairnya. Syair-syairnya yang lembek. Kau, bapakku, makku, kalau nyo mencintai wong buyan berat. Tidak bisa melindungi pangeran. Kalau tidak ada bukti bahwa bukan pangeran yang ngebunuh Dapuntan. Cuma kau yang aku percaya. Ini bukan soal percaya-percayaan. Tapi hukum di kedatuan ini harus ditegakkan. Oi, siapa kau? Ah!
Bawa, bawa pangeran kita ini ke penjara. Kaki dulu. Bunda. Dia tidak bersalah. Dia tidak boleh dihukum. Maafkan aku, Sri Ratu. Apa buktinya kalau pangeran kita ini tidak bersalah? Terus bukti yang camano yang bisa nguat kesangkuan kau? Sidaidaknya ada saksi yang bisa kita percaya bahwa pangeran kita ini tidak bersalah. Aku. Kalau mak itu, aku yang nguat ke. Sudah lahir, bayi lanang tu. Kan aku lahir. Hei, bawa sini. Aku nak gendongnya. Ayo, terus, ayo. Terus dong, okay. Terus. Keluar, keluar. Tenang, tenang Sri Ratu. Yang lain juga tenang. Punggawa, melo aku. Keluar, keluar, keluar. Aku minta, galonya keluar. Punggawa, bawa Sri Ratu dan Purnama Kelanak ke tempat yang lebih aman. Bawa ke singgasana, lewat pintu rahasia. Apa? Ada penyusup dari luar. Pecahnya sisa-sisa gerombolan Ki Goblek. Oh, jadi kau nuduh aku nyembunyi ke para perampok itu? Kalau tidak, aku yang bertindak. Coba baik kalau berani. Belaga-belaga nian kamu, eh? Berani masuk ke datuan di saat pasukan-pasukanku ada di luar. Menyerahlah, Pati Sawo. Jangankan 6 betino. 10 betino pun aku layani kau. Yeah!
keluar. Ini urusan keluarga. Keluar. Keluar. Jangan main senjata tajam. Nanti terluka. Bapak keluar. Keluar! Kalau kau galak sama tahta itu, ambil. Ambil! Tapi siko, kau harus jadi wong lanang. Jangan cak betimu. Dagalah aku sama tahta. Cuma siko yang kutunggu. Kau akui kalau kau yang ngebunuh ayahanda, bukan aku. Woi! Yang bunuh bapak bukan aku, tapi karma. Tapi tahta itu hak aku, bukan kau. Oh, betino main senapan. Mak, ingok. Senapan ini yang membuto ke matoku, mak. Tapi dah usang. Ini yang baru. Aku nak ajarkan kau jadi wong lanang. Kau pegang. Ya? Kau tembak. Kau tembak. Tembak! Awang! Lagi lo kau, Awang. Mak! Aku nak ajar ke dia jadi wong lanang. Mak, tak usah aku campur. Si tangan, tangan. Hei! Pegang! Ya, betino. Tembak. Tembak! Tembak! Betino ini! Kau tahu kau bunuh orang, ha? Nah, kau tahu kau bunuh orang. Nah, kau pegang. Kau pegang. Keras, ha? Ha? Kalau kena kepala, bisa pecah. Ya. Ini. Awang! Berhenti, Awang! Sudah! Awang. Gimana rasanya? Lemah dah. Lemah dah. Wong lanang. Kau menutupi kesadaran kau. Awang, kita ini sedulur. Banyak ngomong. Seorang raja harus berani, kuat, punya pasukan, punya senapan, dan itu aku. Kau harus tunduk sama aku. Sini kau, jom kaki aku. Jom, tunduk kau, tunduk. Iya, aku tunduk sama kau. Awas, aku tunduk sama kau. Asal kau nak melindungi ibunda dan seluruh kedatuan ini dengan damai, aku tunduk.
nyawaku punya kau. Jangan, jangan, jangan. Kelana. Kau berani merintah Raju. Kau mati. Kau mati. Amen Awang Kencana dan Purnama Kelana lah besakle. Mereka berdua pacak sama-sama merintah kada tuan. Jingolah nyai. Mereka berdua lah memiliki bakat yang berbeda. Awang ahli bertempur, Purnama berilmu pengetahuan. Mereka nasaling mengisi, Kak. Ampun kelah kita, Dewata. Ampun kelah kita, Dewata. Setiap penguasa selalu punya cita-cita luhur. Tapi setiap negak ke keluhuran itu selalu baik disertai penaklukan. Kita harus saling bermusuhan, belagu, berebut keluhuran itu. Sejarah akan nyatet ke kemenangan bagi penguasa. Tapi sejarah sebenarnya lahir dari relung-relung hati rakyat dan kepisuan tanah, semak belukar, banyu dan bebatu. Pada hari ini, secara resmi, Kedatuan Hia Padipa mengakui kedaulatan Purnama Kelana sebagai kita cuman pacak berdoa supaya sejarah kagek tertulis luk semestinya. Cuman waktu baik yang kagek nguji kebenarannya. Kenapa kau tidak menghadiri penobatanku? Itu bukan urusanku lagi. Galo-galo, lontar,
Weda dan syair-syair sejarah lah tersimpan dengan baik. Termasuk ini. Ini punya bapak kau. Dekat lagi, aku nak ngebangun sekolah, perpustakaan, sanggar-sanggar budayo untuk ngerawat tradisi kita. Dulu aku pernah ngimpi ketemu Jemede Pacak kembali ke tradisi kita. Kurasa sekarang Jemede itu sudah berada di depanku. Makasih Purnama. Seharusnya bapakku berada di sini. Ikutlah kau ke kedatuan Malini. Maafkan aku Purnama. Akulah milih debaku di sini. Aku cinta sama kau, Malini. Aku tidak nyangka punya perasaan semenggingat kamu. Tapi aku tidak pacak dampingi kamu di sana. Aku bersyukur masih punya cinta. Kamu ngajari aku ngerasakan. Makasih Purnama.